Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rivi, seperti yang kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 telah membuat ibadah umroh menjadi tidak terlaksana. Namun sekarang alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita bisa melaksanakan ibadah umroh seperti semestinya, namun dengan aturan dan juga beberapa tata laksana tertentu. Tapi kami memiliki kabar gembira untuk Sobat Rivi. Pemerintah Arab Saudi telah mengubah kebijakannya dengan menambah batas maksimal usia pendaftaran umroh sampai 60 tahun, setelah sebelumnya hanya sampai 50 tahun saja. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Serikat Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, Bapak Syam Restiadi, dikutip dari ihram.co.id. Menurut informasi yang kami terima dari Muasasa Saudi bahwa sudah didaftarkan jamaah di atas usia 50 tahun dan sudah diterima oleh sistem. Dan menurut informasi yang kami terima lagi, informasi resminya akan diumumkan besok. Jadi seluruh pihak harus menunggu pengumuman resmi dari pihak pemerintah Saudi. Itu dia Sobat Rivi, informasi penting dan juga sangat menggembirakan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan ibadah umroh di tengah pandemi seperti ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.